apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmawati bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di Persib Update. Ada kabar apa saja pada hari ini? Saksikan selengkapnya. Berita pertama ini ada kabar bahagia ya, tentunya Persib Bandung di bawah kepelatihan Bojan Hodak akhirnya bisa meraih kemenangan pertama musim ini saat berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 hari Minggu lalu 20 Agustus 2023. Laga yang juga menjadi kemenangan kedua Persib Bandung pada musim ini maksud saya berakhir dengan skor 2-1 untuk Persib Bandung. Persib Bandung yang berhasil mencetak 2 gol, dua-duanya berasal dari tendangan penalti Mark Klok yang masing-masing terjadi di menit ke-24 dan juga menit ke-90+2. Sementara PSIS Semarang menciptakan gol berkat pemain bintang asal Timor Leste yaitu Gali Frietas. Sementara itu dalam konversi pers setelah pertandingan, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak langsung menyiapkan evaluasi bagi timnya. Bojan Hodak mengatakan hal yang masih menjadi sorotannya adalah terkait penyelesaian akhir. Bojan mengaku bahwa laga tersebut bukanlah mudah mengingat ia harus kehilangan beberapa pemainnya. Meski demikian Bojan Hodak juga tetap mengapresiasi kerja keras anak-anak asuhnya dalam laga tersebut, terutama kedisiplinan para pemain yang berhasil bermain sesuai dengan arahan yang telah diberikan sebelumnya. Nah, berita berikutnya nih ada kabar terbaru dari gelandang muda Persib Bandung Arsan Makarin yang kondisinya terakhir kita tahu ya bahwa kepalanya itu mengalami pendarahan karena berbenturan hebat dengan sikut kiper PSIS Adi Satrio pada menit ke-77. Akibat insiden tersebut kepala Arsan Makarin pun terluka hingga ia harus mendapatkan perawatan medis. Arsan sempat kembali ke lapangan untuk melanjutkan permainan dengan perban di kepalanya meskipun akhirnya digantikan oleh Rezaldi Hehanusa. Dalam unggahan video singkat Persib Bandung di Instagram resminya, Arsan Makarin mengatakan bahwa kondisi kepalanya itu kini baik-baik saja. Ia juga mengatakan bahwa akan segera mendapatkan perawatan lebih lanjut berupa jahitan di bagian lukanya. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya nih, ada tentang klasemen sementara setelah pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 ini rampung. Nah, Persib Bandung akhirnya bisa keluar dari zona degradasi. Nggak apa-apa, walaupun naiknya cuma 2, nggak apa-apa. Yang penting nggak di zona degradasi lagi ya. Kemenangan melawan PSIS Semarang kemarin mampu membawa Persib Bandung naik ke posisi 14 klasemen sementara dengan raihan 11 poin. Patut diapresiasi ya, setelah berminggu-minggu ada di zona degradasi akhirnya bangkit. Selanjutnya ada di papan atas nih masih dihuni oleh Madura United sebagai pemuncak dengan raihan 19 poin. Lalu disusul oleh Barito Putra dengan posisi kedua yang memiliki raihan 17 poin. Sedangkan di posisi ketiga ini masih dari Kalimantan ada Borneo FC yang berhasil mendapatkan 16 poin sampai pekan ke-9. Nah, adapun pertandingan Persib Bandung selanjutnya nih akan melawan klub Sultan alias Rans Nusantara FC di Stadion Bandung Gelora Bandung Lautan Api pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Jadi pertandingan home lagi, kita nggak sabar karena kita belum pernah menang ya selama ini di home, selalu seri. Semoga pertandingan home kali ini pekan ke-10 berarti Persib Bandung bisa meraih kemenangannya. Disaksikan langsung oleh para Bobotoh. Gimana, udah ada rencana mau nonton? Kita tunggu informasi mengenai harga tiket dan lain-lainnya dari officialnya Persib Bandung. Nah, itu dia tadi Bobotoh dan Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian belum puas masih ingin baca-baca seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunsherbon.com dan juga tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Rena Sukmawati pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye bye. Persib Bandung. Persib Bandung. Persib Bandung. Bye-bye.